Rekomendasi senapan angin Predator Full CNC Chamber Dual seri 7 laras Polymac. Apa saja senapannya dan bagaimana harganya? Langsung saja kita ke videonya. Sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawan sobat berdilet yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia? Tentunya saya harap itu baik-baik semua dan sehat semua serta dilancarkan rezekinya semuanya. Pada kesempatan hari ini di hari Kamis 16 Mei 2024 saya akan mengasih rekomendasi senapan angin bocap Predator Full CNC dengan laras Polymac dan bisa buat pilihan Anda semuanya untuk big game maupun small game. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar channel saya makin berkembang dan juga makin semangat dalam pembuatan video serta promo-promo lainnya. Oke, langsung saja kita mulai dari senapan angin Predator Extreme. Predator Extreme bisa menjadi predator andalan Anda karena ini sudah menggunakan full CNC dan untuk dijadikan senapan angin favorit Anda semua sobat berdealer yang ada di Indonesia. Oke, kita bahas tentang larasnya terlebih dahulu. Untuk larasnya di sini itu menggunakan laras Polymac dengan panjang 60 cm, alur 12, OD-nya 13, serta mempunyai kaliber 4,5 saja. Kalau di atas kaliber 4,5, kami tidak menyediakan senapan angin yang kaliber besar. Untuk di bagian luarnya laras, di sini terdapat sombong. Sombongnya itu menggunakan OD18, agak lebih besar sedikit dan ini sudah double sombong. Bagian depan sini itu ada penutup larasnya yang bisa diganti dengan peredam. Ini hanya fungsinya sebagai variasi saja. Untuk peredam bonus pembelian, kami ada peredam merek UG Ultimate Super Senyap OD38, dijamin super senyap, dan untuk peredamnya setiap pembelian nanti kami akan tes terlebih dahulu atau kami senterkan terlebih dahulu biar nanti barang diterima itu sudah ready untuk dibuat berburu. Dan kita lanjut bagian cincin larasnya. Di sini terdapat satu cincin laras yang fungsinya itu mempererat antara laras dengan tabung agar kalau menembak itu tidak mudah goyang dan selalu tepat sasaran. Dan untuk bagian tabungnya, tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitas di 3000 PSI. Tapi kami sarankan hanya di 2700 sampai 2800 PSI saja untuk kapasitas anginnya. Dan untuk pengisian anginnya itu ada di samping kanan di sini. Itu
menggunakan Mini Cooper, jadi tinggal colok selang pompanya. Dan untuk mengetahui isi angin berapa atau kapasitas angin berapa, itu ada di manometernya, ada di sebelah kirinya senapan angin ini, itu ada manometer bul. Oke, untuk senapan angin ini itu bobotnya itu agak ringan ya kak, ini 3 kiloan juga, tapi ini sangat ringan sekali. Untuk senapan angin Predator Extreme ini itu sangat ringan, dan di bagian bawahnya sini itu ada variasi untuk pegangan, itu bisa dicopot dan diganti dengan tripod ataupun bipod. Untuk tripodnya kami sudah ready juga, tinggal pesan ke admin kami. Dan untuk bagian chambernya di sini sudah menggunakan chamber dual seri 7 full CNC daleman stainless dan juga menggunakan permijumi. Apa sih kak fungsi permijumi itu? Fungsinya itu biar powernya itu makin keras dan bisa buat berburu big game macam babi ataupun biawak. Untuk di bagian atasnya chamber itu ada rail mounting yang bisa diletakkan di semua jenis teleskop tentunya. Dan untuk bagian tarikannya di sini sudah menggunakan tarikan seat lever yang modern juga. Sudah menggunakan seat lever, jadi enteng untuk ditariknya. Dan pengisiannya itu ada dua, bisa pakai single shoot ataupun magazine, ada di dalam sini. Ini pakainya single shoot agar kalau pemesanan itu tidak lupa single shootnya ya kak, terkadang kalau dicopot itu sampai sana itu lupa ngasih single shootnya, jadi langsung kami pasang dari sini. Dan untuk Predator Extreme ini merupakan Predator yang sangat-sangat terbaru juga, yang dulunya itu ada Predator Extreme seri V3 dan yang ini itu Predator Extreme seri V4, tapi harganya sama saja. Untuk di bagian triggernya di sini sudah menggunakan trigger latch yang terbaru tentunya, dan safety-nya ada di atas ini. Sangat mudah sekali, jadi nggak usah tombol-tombol di bawah ini, tidak usah, tapi di atas sini saja untuk safety-nya. Untuk penerapan cancel kokang ini ada dua posisi ya kak, bisa di kanan ataupun di kiri, jadi sesuai dengan keinginan Anda. Yang banyak sekali request cancel kokangnya bisa di kanan dan juga bisa di sebelah kiri. Untuk bagian hand gripnya masih sama, kami mempercayakan dari produk CTR yang tentunya itu kalau licin itu tidak akan licin, kalau berkeringat itu tidak akan licin, jadi sangat-sangat mantap sekali. Dan ini ada variasinya juga, jadi untuk kalau berkeringat kepanasan saat berburu itu tidak akan licin kalau memegang senapan angin ini, karena hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip CTR original. Dan untuk bagian popornya di sini ada menggunakan dua sistem. Yang pertama itu sistemnya itu popornya popor lipat. Yang tidak tahu cara mengembalikan popor lipat, kami ada video tersendiri, ketik aja di YouTube itu cara mengembalikan popor lipat, itu ada di nomor urutan 1 ya, itu dari Gendanya Sport. Itu sangat membantu sekali untuk para pemula yang tidak bisa mengembalikan popor lipatnya. Itu ada semua di video Gendon Jaya Sport, tinggal di lacak saja semua videonya, dicari saja, nah, pasti nanti ada.
Dan untuk popor yang belakang di sini itu menggunakan CTR juga, yang segitiga itu sangat ringan sekali, bisa dimaju mundurkan. Untuk setelan powernya ada di dalam sini ya kak, saya lupa ngasih tahu. Untuk setelan powernya ada di dalam sini. Itu bisa di style sesuai selera, mau buruan kecil itu di style kecil saja, kalau buruan besar itu dimentokin yang kuat saja. Ya kak, itu sudah untuk spesifikasinya. Dan sekarang kita bahas tentang harganya ya kak. Untuk harga senapan angin Predator Full CLG Predator Extreme ini di harga spesial, harga anjlok bulan Mei itu hanya di Rp4.800.000 saja. Itu sudah termasuk bonus-bonusnya, ada tas, bedam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, STKS, magazine, segel shoot, dan juga sil cadangannya juga. Dan untuk harga full setnya, kami juga sediakan promo harga anjlok, harga full set itu cuma Rp5.500.000 saja, sudah termasuk bonus-bonusnya. Dan ada pompanya juga, pompa HMS 4000 PSI, dan juga ada teleskop gamu ataupun basnel tipenya 39x40. Untuk jarak akurasinya itu di 30-50 meteran saja. Oke, langsung saja kita bahas ke senapan angin yang kedua. Ini merupakan senapan angin yang viral, senapan angin yang sangat viral dan banyak diminati oleh sobat bediler dari Sabang sampai Merauke. Itu sudah tahu nama senapannya, pasti tahu spesifikasinya juga. Ya kak, untuk senapan yang kedua di sini itu diduduki oleh senapan angin Predator Sultan. Predatornya para Sultan. Nah, itu julukan dari Predator Sultan ini. Ada lagi Predatornya yang satu yang paling terlaris lagi, tapi sayang stoknya itu sudah habis ya kak. Jadi nunggu beberapa minggu ke depan, kalau ada pasti saya akan review untuk Predatornya, yaitu Predator Mahameru. Oke, kita lanjut untuk spesifikasinya tentang Predator Sultan. Ini Predator Sultan menggunakan laras polymax yang laras 60 cm, alu 12, OD-nya 13, serta akurasinya ini juga sangat mantap, tidak kalah dengan Predator Extreme, karena ini Predator Sultan, Predatornya para Sultan. Untuk bagian tabungnya, di sini menggunakan tabung bocap 500 cc, dan ketebalan 3 mm, kapasitas 2700-2800 PSI. Pengisian angin ada mini kopletnya di sini. Sudah menggunakan mini koplet dan manometernya ada di chamber. Untuk bagian chambernya di sini sudah menggunakan chamber dual seri 7 full CNC dan juga sudah menggunakan daleman stainless. Untuk pannya ini sama, menggunakan pan minjumi ya. Menggunakan berminjumi, akurasi jaminan, akurasi kuat, dan bisa buat big game seperti buah babi atau biawak, itu pasti tumbang dengan Predator Sultan ini. Dan untuk helmet tank atasnya, ini ukurannya 13. Ini cocok di semua jenis telekop, dari basnel, speak, sampai markol. Dan untuk triggernya, di sini itu menggunakan trigger net juga. Untuk safety-nya itu ada di tombolnya sini ya kak. Kalau yang ini ada di chamber, kalau yang ini ada di atas triggernya. Untuk Predator Sultan ini itu tersedia berbagai warna,
ada yang hitam, ada yang biru, dan juga ada yang merah juga. Kenapa kalau saya ambil yang ini? Karena ini adalah warna yang terang sama seperti yang ini. Yang Eston juga ada yang warna hitam, merah, dan juga biru kayak gini. Untuk popornya sama menggunakan popor lipat. Tentunya setelan popornya ada di dalam sini. Untuk cara melipatnya mudah sekali, tinggal dipencet bagian sini popornya, terus didorong. Mudah sekali untuk melipatnya, dan untuk cara mengembalikannya itu juga mudah sekali. Apabila tidak bisa mengembalikan, itu tonton saja di video YouTube saya. Ketik aja di YouTube cara mengembalikan popor lipat. Nah, itu ada di nomor 1, yaitu Gendang Jaya Sport. Dan itu tentunya video itu sangat berguna bagi para pemula yang tidak tahu cara mengembalikan popor lipat. Untuk bagian popornya di sini menggunakan popor cangkul kobra ya, bukan yang cangkul biasa, tapi cangkul kobra agak pendek dan juga sangat modern sekali. Untuk di bagian popornya juga ada sandaran baunya yang tentunya terbuat dari kain mentahan yang nyaman buat di bau kalian semua. Dan kita lanjut saja ke harganya. Untuk harga setnya itu harganya cuma di 5 juta saja. Untuk 5 juta itu sudah mendapatkan bonus-bonusnya seperti tas, bedam, tali sandang, kandungan peluru, tas STKS, magazine, single use, dan juga ada seal cadangannya juga. Dan harga full setnya, harga full set unlock hanya di 5.700.000 rupiah saja. Sudah mendapatkan teleskop dan juga ada pompa MS 4000 PSI. Untuk teleskopnya kami ada yang gamo ataupun basnal, tipenya itu 39x40 EG. Jadi untuk jarak pandang teleskopnya itu di 30-50 meteran saja. Ya, nah, itulah sedikit spesifikasi dan harga-harganya tentang predator full CNC ini. Dan kita langsung saja lanjut untuk cara pembayarannya. Untuk cara pembayarannya kami menggunakan dua sistem, yaitu bisa COD ke seluruh Indonesia tanpa DP kecuali Papua, Maluku, dan juga NTT. Serta untuk COD-nya itu syaratnya cukup kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah Anda, nanti langsung kami proses, langsung kami tes akurasi barang pesanannya. Dan yang kedua yaitu menggunakan sistem transfer bank. Untuk transfer bank kami sudah menyediakan 4 nomor rekening, yaitu ada di bawah sini. Ke atas satu nama yaitu Bapak Abdul Hasan selaku owner dari CVA House Outdoor. Dan itulah sedikit video dari saya. Untuk packingannya, pengiriman kami menggunakan bahan packingan dari kayu, dan untuk pengirimannya kami menggunakan Pos Indonesia karena kami sudah bekerja sama dengan pihak Pos Indonesia. Ya, itulah sedikit video hari ini dan ulasan hari ini. Untuk video selanjutnya langsung saja di komen di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari kota Jepara, Jawa Tengah.